Kehadiran chef, ya, chef dari ramen Kazume. Kazue. Jadi kebetulan karena ramennya mau tutup, jadi chefnya mau cari kerjaan. Jadi kalau di rumah Mega Bintang, chefnya sekarang lagi apply, dia mau kerja di rumah Mega Bintang. Hai chef. Hai. Jadi kira-kira emang benar ramen nanti Kazue mau tutup? Kalau chef nyari kerjaan lagi di tempat lain? Iya, mau nikah, kagak punya duit. Serius? Iya. Jadi chef hari ini ditantang karena di rumah gak ada makanan. Jadi chef masak dengan bahan-bahan makanan yang ada di rumah. Cuma ada pertanyaan satu, Kak Igun. Kok artis Mega Bintang pakainya daging meltik? Harusnya Wagyu. Wagyu A5. A5, MB. Daging Wagyu A5 harganya 10 juta Dan. Yang makan elu. Jadi, kamu udah cuci tangan belum ini? Udah. Hygiene benar. Dulu dia kerjanya di di mana namanya? Restoran. Wow. Dia ngerti banget cara serve restoran gitu. Aku mau pedes banget, chef. Sambil chef masak, aku mau ngasih lihat rumahku kalau malam cantik loh walaupun dalam gang ya. Walaupun gue sedikit susah dapat lokasi di sini ya kayak gue nih. Ini ordernya aja mahal. Tuh liat rumahku. Cakep banget, cantik banget tuh. Wow. Ah. Terus koker gua. Ya udah sini gua transfer. Lo tenang. Kan lo ada kan? Hah? Ini gua ATM gua. Ada. Ya udah, transfer. Ada lah. Lebihin ya. Iya. Wow. Ya. Kalau laki kesini mesti dibayar saja. Lakinya gembel semuanya. Kayaknya chefnya ketiduran ya. Coba kita lihat matanya masih melek ya. Oh iya tidur dia. Terus kalau kamu lagi keluar gini yang jaga warung siapa? Warung. Ramen, bar. Seneng deh kalau di rumah ada chef. Jadi lowongan kok. Terus kan, gue bilang kan, semua tutup tuh. Ya tapi kan sebenarnya kalau punya ramen kan lo udah dapat menunya kan? Itu menu bikin sendiri. Wow. Terus, jadi nggak bisa bikin sampai jadi ramen. Kalau kita gini aja yuk, kita bikin ramen yuk. Ramen? Nah, ya brand baru lagi. Iya brand baru lagi. Ya jangan ajak Willy. Masih ditaruh kamera ini. Kita bikin Fat Boy Ramen. Padahal kesini dia, si Andara kesini, gua kasih makan, gua kasih minum, ngobrol, pulang minta diongkosin, Pak Ustad coba. Ada nggak sih hadis yang menyatakan kalau cowok-cowok nggak modal begitu tuh gimana sih Pak Ustad? Tapi kan tadi makannya dari saya. Ya udah. Lu timbal rumah doang ini yang terus katanya berapa? 500 meter. 500 meter. Wow. Makanan doang. Tapi makanan enggak ada ya. Karena mintanya sama Kazue ramen. Ini gua doang banyak tuh. Lu pada pulang. Kesel banget gue. Apa mau coba enggak makanan mereka? Mereka ini hebat loh. Mereka bikin ramen, tapi ramennya halal Pak Ustaz. Wow. Gak ada. Ini malah Pak Ustadz. Ayam. Coba ya Pak Ustadz, mereka lagi benar-benar nyari duit nih Pak Ustadz. Hebat banget. Review ya Allah, ya Allah. Review. Dia lagi nyari duit benar-benar. Tadinya mualaf ya. Lu lagi jadi musafir ini. Iya. Jadi bisa, kalian bisa nanti di apartemen gitu ya. Lu bukan musafir, muzakir lu.
Kasih habis ya dong, Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, ini Ustaz makan dulu ya. Enak, enak banget. Benar ya Allah, benar kayak gitu. Udah dingin, udah dingin. Masukin microwave bentar ya, Ustaz. Iya, iya, jalan. Keren. Kalau gue nyata. Maaf, Pak Ustaz. Lupa. Ning 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 ning. Kreatif. Kalau mereka berkah. Ini orang tuanya kan punya utang. Ini kelompok muslim ini, memuliakan saudara muslim, memuliakan tamu ini. Orang-orang ini kita yang berada masuk. Sigun keren, insya Allah. Wow! Anaknya kecil dong. Kazue Ramen. Kazue Ramen ya, insyaallah ini berkah. Kenapa namanya Kazue? Kalau juga Kazue artinya first blessing. Oh. Jadi berkah juga. Berkah juga gitu kan. Dengan kasih, dengan cinta, dengan rasa, insyaallah ada keberkahan di dalam masakan ini. Amin. 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 Bolongnya bolong. Kayak gue enggak dimakan baklavanya. Udah. Enggak makan lagi. Aku tuh tadi aku makan siang udah Chinese food walaupun nggak pakai nasi. Nah sekarang aku lapar, makanya aku mau makan beras merah. Oke, okay, pasta. Pasta hargain dia aja. Masaknya cuma orangnya menghargai. Nah jadi gimana chef, udah sampai mana masaknya? Satu hal yang chefnya pasti belum pernah dilakuin sama dibelum belum pernah ngalamin sebelumnya. Saya tahu apa? Suapin. Kapan lagi lo seorang bintang? Iya Allah. Terima kasih. Keren 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 keren. Jadi diterima gak kayak gue kerja di sini? Terima. Ya. Nanti aku renov kamar di situ buat kamu ya. Jadi aku bangun pagi jam berapa, Bu? Jam 7. Aku breakfast 7:30. Terus malam pulang jam berapa, Bu? Tapi kalau di rumah ada chef ya berarti enggak boleh makan di mall. Harus makan di sini. Ya kan? Harus makan di sini. Hey, ini babi, chef. Waduh. Orang itu
harus ada jiwa humornya. Benar enggak? Aduh, katanya kita ibadah-ibadah, kalau kita cari sahabat. Sahabat gue. Gue udah capek main sama anak-anak bandel. Sahabat gue ustadz, bro. Jangan kata gue tatoan tapi gue enggak ada agamanya. Jadi kayak gini guys, aku kalau lagi weekend, sebenarnya jujur aku enggak nyuruh teman-teman aku datang, tapi mereka datang sendiri. Tapi ya senang. I'm happy. Karena maksudnya kalau kita bergaul sama orang-orang yang kita tahu, mereka dari mana, sehat atau enggak, itu lebih tenang daripada kita harus nongkrong-nongkrong di kafe atau di hotel gitu. Jadi ya kayak tadi aku dari Bali seharian di rumah, nggak kemana-mana. It's an honor. Porsi sama siapa? Kalau aku tuh jago bikin spaghetti, tapi aku jagonya bikin spaghetti bolognese. Soalnya bumbunya udah jadi ya. Tinggal tuang. Betul. Auce. Wow. Kamu bisa enggak nilai makanan kamu sendiri? Enggak bisa. Harus orang lain. Nah, tapi kalau kamu nih nilai makanan kamu dari 1 sampai 10 berapa kamu nilai? Ini 7. Serius? 7. Karena kamu kayak enggak prepare buat masak itu ya. Iya. Benar. Kalau chef tuh happy kalau sebulan kira-kira gajinya berapa? 10 juta bisa enggak sebulan gaji chef? Kalau untuk private chef sehari masak 2 kali. Pagi sama malam. Bisa sih. Dapat sih gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu di luar dari bahan baku. Betul. Di luar dari bahan baku. Ya udah. Kalau private dining itu biasanya sekali datang langsung 2.500. Sekali datang. Wow. Nah, kalau kamu sebulan masak sehari 2 kali 10 juta oke enggak? 2.500 bagi di 50% lah. Enggak maksudnya gimana? 2.500 kali 30 potong 50% buat kayak gue. Berapa tuh jadinya tuh? 2.500 kali 30 berapa gue? Kelapa dulu. 2.500 kali 30 berapa? Kali 30 berapa? 75. 75 juta. 50%-nya berapa? 35. Iya. 35 juta. Oh. Jadi sebulan 35 juta. Seneng banget pasti. Itu udah cukup. Cukup banget. Serius. Bisa buat sedekah. Amin. Udah cukup. Cukup banget. Ah, bisa-bisaan lu aja deh. Bener enggak sih? Beneran dong. Ya udah. Mana? Masuk semua. Cepat. Duh, kok lama sih? Coba. Berdiri semua di tangga situ. Berdiri di tangga. Iya, Sandi mana? Berdiri situ Sandi. Oke. Selamat malam. Oke, pegawai-pegawai istana. Ini ada chef baru nih. Ya. Oke, dia bakal kerja di sini. Tapi gajinya sebulan 35 juta. Wow. Kalian betah enggak kerja di sini? Betah. Nah, tapi walaupun betah dengan berat hati saya harus keluarin kalian. Gaji kalian ini buat bayar dia. Gimana? Raja? Raja gimana? Sanggup enggak? Sanggup enggak Raja? Hah? Tapi coba Raja maju. Jujur dong. Lu kalau udah enggak kerja jadi gelandangan mana yang ngasih duit montok begini juga. Aduh. Sedih. Jadi kita mau pakai chef yang 35 apa beli warteg aja? Hah? Beli warteg. Di warteg sekali makan berapa? 10.000. Oke, deal. Oke, kalian tetap kerja.